Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, bagi kalian semua yang menjalankannya. Nah, kali ini tuh sore hari ya, kebetulan lagi mendung. Nah, ini lagi renovasi rumah ya di lantai 2. Ini lagi masang atap galvalum karena ini atapnya sebelumnya itu enggak, ukurannya itu tidak sampai ke luar pagar ya. Jadi kalau hujan tuh pasti jatuhnya ke halaman teras atas ini ya. Nah, jadi kali ini mau dipasang atap galvalum. Nah, kebetulan ini yang masang tuh suami aku sendiri yang lagi di atas itu pakai baju biru. Ya. Oke. Ini saya kasih lihat ya, ini keadaan di kampung saya jadi seperti ini sore hari, sepi ya, ini lagi bulan puasa. Ya, jadi di sini tuh aku cuman videoin aja ya, sambil ngeliat itu ngeri banget. Karena gimana ya, ternyata tukang galvalum itu pekerjaannya lumayan beresiko ya. Kalau nggak berani naik atap kayak gini ya nggak selesai-selesai pekerjaannya. Nah, kebetulan ini yang pakai baju hitam itu saudaranya suamiku ya, atau kakaknya. Jadi mereka berdua itu sebelumnya bekerja sebagai tukang galvalum. Sebelum sekarang ya, setelah pandemi ini punya pekerjaan lain sekarang. Nah, kalian bisa lihat itu. Serem ya lihatnya. Apalagi yang lagi ngerjakan atap. Ya Allah, semoga diberi keselamatan dan perlindungan untuk suamiku buat benerin rumah. Amin. Thank you.
Oke guys, terima kasih buat kalian semua. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini dulu karena ini sudah gerimis ya, dan sebentar lagi juga mau buka puasa. Jangan lupa buat kalian semua untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.